kembali lagi di Family 100 Indonesia. Kita akan kembali bermain dengan dua tim. Ada Muay Girls dan juga Bujang Asana yang saling susul-menyusul. Sekarang kita akan kembali main ya teman-teman. Yang ini poinnya sama dikali dua, ini dia double point. Ini ada yang spesial nih teman-teman. Kalau bisa menebak survei nomor 6, terus ada bunyi ini. Ada extra cash, kita kalikan dua juga, jadi 2 juta rupiah. Langsung aja pemain berikutnya, ayo maju. Oke, Fitri dan Asep. Sudah punya pasangan masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah semua gak ada yang jomblo hari ini ya. Cuman Genta doang. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Putri. Baju. Beuh, di toko baju. Toko saya. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Top survei. Main atau lempar? Main. Main. Silakan kembali Asep, kita main dengan Wai God. Sari-sari-sari, kumpulin ya. Teman-teman, sebelum lanjut, saya pengen lihat dulu aksinya, boleh nggak? Tepuk tangan dulu dong untuk Wai God. Let's go. Pomona dan Tati ya. Ini apa nih? Kayak practicing gitu ya? Iya, kayak padding. Shadow boxing sih. Cuman shadow dia pakai, tapi pakai ini jadi namanya padding. Oke, silakan. Chip. Sorry. Chip. Elbow. Big elbow. Cuk. Right. Ini kanan. Right. Kick. Double dip. Right. Uppercut. Right. Right. Kick. Right. Big elbow. Okay. Straight hook stretch. Straight hook stretch. Uppercut hook stretch. Uppercut hook stretch. Straight. Double. Up. Kanan. Up. Straight hook stretch. Straight. Elbow. Cukup. Mana bayang? Oke, bayang ini? Gak usah. Oh ini, oh setengahnya cedera. Astaga. Silakan. Ini boleh lihat nggak? Pinjam ininya ya. Oke. Abis ininya lucu banget, pink dan biru ya, pas iya. Banget ya. Maya nih, apa lu? Keplok. Oke, langsung kita main lagi ya Mona ya. Iya. Mona ini atlet. Iya. Di? Di Siam Training Camp. Bukan, maksudnya di atlet di apa, di Muay Thai-nya di bidang apa, di kejuaraan apa? Kalau kita Muay Thai di kejuaraan nasional, iya. Tapi sekarang kita menjalur ke MMA. Wah, mixed martial art. Iya. Terus katanya kamu juara. Iya. Saya nggak mau bercanda sama kalian, beneran. Main aja ini. Di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Toko sepatu. Toko sepatu? Iya. Udah lihat, nyoba, nggak beli. Iya. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. Stevi, di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Elektronik lah ya. Toko elektronik. Survei membuktikan. Nggak seneng. Kaget itu. Oh kaget. Speechless banget. Speechless. Dapat extra cash 2 juta rupiah. Yeay. Tati. Ikut kejuaraan internasional. Iya. Lawan negara. Ah banyak sih. Bentar kamu juara umum.
Oh bukan, jadi kan juara. Jadi juara di kelas saya, tapi belum masih, kita kan jadi setiap pertandingan tuh ada levelnya gitu. Jadi juara di kelas kamu? Muay Thai itu kan dari Thailand, berarti lawan Thailand kamu menang? Oh saya belum pernah, belum. Maksudnya kalau Muay Thai saya udah pernah internasional, waktu itu lawan Thailand saya pernah menang. Tapi kalau di MMA-nya saya udah coba Malaysia, coba Filipina. Gitu. Oh. Kemarin juga saya ketemu lawan, waktu main MMA ketemu lawan orang Filipina, tapi dia pemain Muay Thai, tapi saya bisa menang juga dari dia. Langsung aja Tati, di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Jam tangan kali ya. Jam tangan. Kita lihat, survei membuktikan. Kalau jam tangan sih kayaknya jarang banget yang lihat-lihat. Ke situ tuh pasti udah ada yang ditaksir, pengen lihat itu terus beli biasanya. Fitri. Ya. Ini mukanya serius banget lagi mikir nih. Di toko apa orang lebih sering lihat-lihat daripada membeli? Toko handphone. Toko okay. Handphone. Kita lihat sama-sama. Handphone itu masih masuk ke jenis elektronik ya. Karena mereka masih membutuhkan listrik. Dinyalakan tidak menggunakan daun. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Silakan bujangan sama diskusi untuk merebut poin. Sudah dua kali salah. Mona. Pergunakan jawabannya baik-baik. Di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Toko tas. Toko tas. Survei membuktikan? Tapi tidak ada di survei kami, sayang sekali. Silakan di posisi. Sep, di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Perhiasan mungkin. Perhiasan. Genta, di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Perhiasan. Perhiasan. Daryl, di toko apa orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Perhiasan. Perhiasan. Ini okay. Saya nanya jangan. Ini tiga suara perhiasan. Kecuali kalau memang kapten punya jawaban sendiri. Karena kapten berhak menentukan. Untuk merebut poin, di toko apa sih orang lebih sering melihat-lihat daripada membeli? Perhiasan. Perhiasan. Kalau ada berarti poin direbut dari Muay Girls. Survei membuktikan. Pasti perhiasan lebih sering ya. Ke pasar, kemana sambil lihat-lihat gitu. Ngecek bulan depan baru beli biasanya. Nomor 4. Buku. Buku tuh paling sering. Lihat-lihat doang, baca, taruh. Nomor 3. Showroom. Lihat-lihat dulu. Enggak, kendaraan tuh enggak langsung beli biasanya ya. Lihat-lihat dulu, test drive dulu. Baiklah, teman-teman. Kita akan masuk ke games penentuan ya. Semua poinnya kita kalikan 3. Ini dia, triple point. Karena ini penentuan, kapten ayo maju. Ini menentukan siapa yang akan bermain bersama saya untuk 200 juta rupiah. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Bobby? Kamu kenyang ya? Apa yang pria katakan ketika pacarnya, which is berarti cewek, bersendawa besar sehabis makan? Cewek. Ini pasti sayang banget. Kamu kenyang ya? Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ini sih sweet banget. Kamu kenyang ya? Sweet banget. Mona, pikirkan baik-baik. Apa yang cowok katakan ketika pacarnya nih ceweknya bersendawa besar sehabis makan? Gak boleh. Gak boleh, gitu ya. Survei membuktikan.
Yudaril, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa sehabis makan? Hus. 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 Gak boleh gitu. Hus. Hus. Sana. Pacarnya Syahrini kali. Survei yang membuktikan. Steffi, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Ih, jorok. Itu. Itu yang kalau udah pacaran banget tuh begitu. Hus, gak boleh. Kamu kenyang ya. Kalau ini, ih jorok. Oh. Survei membuktikan. Kita berkesempatan. Dengan dilempar, justru kesempatan kalian lebih besar untuk mendapatkan poin ini. Ya, karena kembali semua keberuntungan, tapi harusnya ini lebih besar kemungkinannya. Amin. Genta, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Bau banget sih, bau makanan kan. Bau banget sih. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ouch. Nggak ada ya. Sep. Apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Sopan. Gak sopan. Gak sopan. Tapi kalau ke pacar gimana? Sama itu kalau emang. Coba gimana? Sopan lu. Apa lu? Ajar lu. Survei membuktikan. Bobby, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Ayang, kamu masuk angin. Oke. Okay. Udah jelas abis makan masuk angin. Oh, iya, tapi sih keluar kan? Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Michael, silakan diskusi. Daryl, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Saya kalau pacar saya sendawa, saya ketawain. Ketawa. Apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Katakan. Yang dikatakan, ya. Yang dikatakan, jorok deh, gak sopan. Lihat sama-sama. Hai, survei membuktikan. Ini kesempatan kalian bermain untuk 200 juta atau tidak. Fitri, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Jijik. Jijik. Tati, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Lain kali jangan begitu lagi. Stevi, apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Ilfil. Ilfil gue sama lo. Ilfil gue sama lo. Mona, sama ini ada tiga masukan. Kalau punya jawaban sendiri sebagai kapten, silakan. Apa yang pria katakan ketika pacarnya bersendawa besar sehabis makan? Ilfil deh. Jawabanku. Kita lihat sama-sama. Ilfil deh, putus. Kita lihat sama-sama. Untuk merebut poin, survei membuktikan. Sayang sekali gak ada ya. Ini sama pacar, nomor 5. Jangan begitu.
Apalagi kalau di restoran lagi banyak semua ngelihat, sayang malu-maluin. Nomor 4. Sabda. Bukan astagfirullahaladzim dong. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kalau keluar apa dari mulut teman, astagfirullahaladzim. Kita lihat nomor 3. Dilarang ya. Jangan diulang ya. Betul ya, oke. Kita lihat sama-sama poin akhir masing-masing tim. Muay Girls. 127. Bujangga sana. Siapkan 2 orang bermain bersama saya untuk 200 juta. Sekarang kita ke Muay Girls. Oke, Mona ya. Steffi, terima kasih banyak juga. Tati, terima kasih banyak, sukses selalu. Itu juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Terus mengharumkan nama bangsa. Terus berolahraga. Semoga kita juga bisa ikut sehat seperti teman-teman ya. Kalian tadi udah bawa pulang extra cash 2 juta. Ditambah 1.270.000 rupiah. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi, saatnya lihat ke sana. Sapa keluarga sahabat, saatnya bilang. Bye-bye. Makasih. Oke. Bujangga sana. Siapa 2 orang yang akan main bersama saya? Saya dan Genta. Genta. Oke, Bobby dan Genta akan mencoba 200 juta rupiah. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.